Syederalun, kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan sudah beberapa hari terakhir menyelimuti Aceh Barat. Meski demikian, banyak masyarakat terutama pengendara beraktivitas tanpa menggunakan masker. Sementara itu, Pemkab Aceh Barat membuka pos komando sebagai upaya menanggulangi kebakaran. Unsur Muspika menggelar pertemuan di BPBD setempat mencari solusi terbaik dalam upaya memadamkan kebakaran hutan. Yang tadinya terpencar-pencar, terpisah-pisah, kita jadikan satu. Jadikan satu dalam ini ditangani oleh pemerintah daerah, dibantu oleh TNI Polri berserta stakeholder yang ada. Sehingga penanganan secara terpusat, satu kendali untuk memudahkan operasional penanganan di lapangan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.